Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu tentang Honor, Rizky Billar dan Lesti Kejora melonjak drastis setelah keduanya dijodoh-jodohkan oleh para netizen. Berapakah honor dari mereka saat ini? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Nama pesinetron Rizky Billar dan pedangdut Lesti Kejora kini berkibar setelah ditinggal nikah kekasih masing-masing, Dinda Hau dan Rizky The Academy. Bahkan imbas kecewa ditinggal nikah hingga bertemu dengan Lesti Kejora, Rizky Billar tak menyangka dirinya kini justru banjir rejeki. Rizky Billar malah mengaku kini honornya sebagai artis melonjak drastis sejak bertemu dengan Lesti Kejora. Kedekatannya dengan Lesti Kejora justru memberinya sebuah keberkahan. Semenjak dijodoh-jodohkan, kini Rizky Billar dipasangkan dengan Lesti Kejora memandu sebuah acara religi di sebuah stasiun televisi. Tak heran jika pundi-pundi pendapatan Rizky Billar yang awalnya sebagai pemain sinetron kini mulai meningkat. Disinggung soal honornya yang terus meningkat, Rizky Billar pun tampak banyak bersyukur. Senada dengan Rizky, Lesti Kejora juga mengatakan hal yang sama mengenai pertanyaan tersebut. Rizky Billar kemudian berseloroh honornya jauh lebih besar daripada yang diisukan. Sembarangan, 4 kali ucap Rizky Billar. Merasa rezekinya semakin bertambah, Rizky Billar mengaku sangat bersyukur. Selalu ingat, karena apa yang Tuhan beri itu yang terbaik, kata artis 25 tahun itu. Lesti setuju dengan ucapan pria yang tengah dijodoh-jodohkan dengan dirinya itu. Setiap apa yang Tuhan kasih, itu harus disyukuri, tambah Lesti. Sebelumnya, Rizky Billar menyebutkan ia sudah 3 kali memandu acara bersama pedangdut 21 tahun itu. Lesti sendiri mengaku sangat senang Rizky yang seorang pemain sinetron kini mau mencoba karirnya menjadi pembawa acara. Bangga, senang, kata Lesti. Melihat reaksi Lesti Kejora, Rizky Billar langsung mengelus dada. Seorang Lesti Kejora bangga dengan saya, sahut Rizky Billar dengan sumringah. Tidak lupa pula Lesti memberi pesan kepada aktor anak jalanan itu jika ingin mengembangkan karirnya. Semoga terus berkembang, diasah terus bakat MC-nya, pesan Lesti kepada Rizky Billar. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.